pelantikan tiga wamen Pak ini kan dianggap kritik masyarakat bahwa ini tidak penting Pak karena dekat lagi pensiun. Bagaimana tanggapannya Pak? Ini untuk melancarkan, memuluskan keberlanjutan. Itu aja. Jawabannya. Apakah ada ini Pak bahwa isu bagi-bagi jabatan begitu Pak? Bagaimana Pak? Enggak. Ini sudah saya bicarakan langsung dengan kepentingan pemerintah berikut. Saya sudah bicara dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Hasil dari ini Pak, pertemuan kemarin ke kunjungan ke Emirat Arab berapa? Ke Arab kemarin ke Abu Dhabi. Ke Uni Emirat Arab kita hanya bicara dua hal yang penting, hanya dua hal, meskipun ada yang lain-lain, ada dua hal yang penting. Yang pertama mengenai pembangunan financial center yang di situ ada sistemnya, kita ingin tiru, rekrutmennya seperti apa, membawa uang untuk bisa masuk ke financial center yang ada di Dubai seperti apa, di IFC, itu yang ingin kita kerjasamakan dan kita sudah tanda tangan MOU kerjasama dengan antara OIKN dengan di IFC. Ya, artinya cukup financial center yang ada di IKN ini nanti akan kita harapkan segera terbentuk dan segera bisa berjalan. Yang kedua, kerjasama mengenai nikel yang dimulai dari hulu sampai hilir, dari pertambangan, kemudian di espal, ketot, prekursor, EV baterai, dan juga EV-nya. Dan itu kerjasama UAE, Indonesia, dan nanti ada dua negara lagi yang baru kita dekati. Ya. Nah, kalau ini berhasil, kita harapkan bisa menguasai pasar 80 sampai 85 pasar dunia. Itu yang kita harapkan. Ya. Masalah revisi TNI Polri kan lagi dibahas di Kemenko Polhukam, Kak. Pak kelompok sipil menilai itu revisi UU-nya bermasalah. Ada tanggapan dari Bapak gak? Seperti undang-undang lain? Tanyakan ke DPR, tanyakan ke Menko Polhukam. Ya. Tapi indeks demokrasi Pak. Di pemerintahan terakhir Bapak terus menurun, Pak. Ada tanggapan Pak soal itu, Pak? Demokrasi kita, pemilu berjalan dengan baik, pemilu berjalan dengan demokratis. Cukup, orang ya? Mau berserikat, berpendapat, ingin berorganisasi, semuanya gak ada yang dihambat. Setiap hari orang memaki-maki presiden juga kita dengar, orang membuli presiden. Cukup ya, terima kasih. Kalau mengkritik hampir tiap detik. Baik, jadi berkasih, terima kasih Pak. Pak jadi berkantor di IKN nggak Pak Juli Pak? Jadi berkantor di IKN Pak. Begitu ada lampu hijau, siap saya akan. Pak dari Abu Dhabi berarti kemarin ada realisasi investasi nggak Pak? Pak soal kualitas wasit Pak dari Abu Dhabi Pak kemarin pelantikan tiga wamen Pak ini kan dianggap kritik masyarakat bahwa ini tidak penting Pak karena dekat lagi pensiun. Bagaimana tanggapannya Pak? Ini untuk melancarkan, memuluskan keberlanjutan. Itu aja. Apakah ada ini Pak bahwa isu bagi-bagi jabatan begitu Pak? Bagaimana Pak? Enggak. Ini sudah saya bicarakan langsung dengan kepentingan pemerintah berikut. Saya sudah bicara dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Hasil dari Pak pertemuan kemarin ke kunjungan ke Emirat Arab berapa? Ke Arab kemarin ke Abu Dhabi. Ke Uni Emirat Arab kita hanya bicara dua hal yang penting. Hanya dua hal, meskipun ada yang lain-lain, ada dua hal yang penting. Yang pertama mengenai pembangunan financial center yang di situ ada sistemnya, kita ingin tiru,
kampanyenya seperti apa, membawa uang untuk bisa masuk ke financial center yang ada di Dubai seperti apa, di IFC, itu yang ingin kita kerjasamakan, dan kita sudah tanda tangan MOU kerjasama dengan antara OIKN dengan di IFC. Ya, artinya financial center yang ada di IKN ini nanti akan kita harapkan segera terbentuk dan segera bisa berjalan. Pas ya, revisi kedua di financial center. Yang kedua, oh, kerjasama mengenai nikel yang dimulai dari hulu sampai hilir, dari pertambangan, kemudian di espal, ketot, prekursor, EV baterai, dan juga EV-nya. Dan itu kerjasama UAE, Indonesia, dan nanti ada dua negara lagi yang baru kita dekati. Ya. Kalau ini berhasil, kita harapkan bisa menguasai pasar 80 sampai 85 pasar dunia. Itu yang kita harapkan. Masalah revisi MOU TNI Polri kan lagi dibahas di Kemenko Polhukam, Kak. Pak, apa kelompok sipil menilai itu revisi UU-nya bermasalah. Ada tanggapan dari Bapak enggak seperti undang-undang lain? Tanyakan ke DPR, tanyakan ke Menko Polhukam. Ya. Tapi indeks demokrasi kasih, di pemerintahan terakhir Bapak terus menurun, Pak. Ada tanggapan Pak soal itu, Pak? Demokrasi kita, pemilu berjalan dengan baik, pemilu berjalan dengan demokratis. Cukup, orang ya? Mau berserikat, berpendapat, ingin berorganisasi, semuanya nggak ada yang dihambat. Setiap hari orang memaki-maki presiden juga kita dengar, orang membuli presiden. Cukup ya, terima kasih. Kalau mengkritik hampir tiap detik. Pak Ikan jadi berkasih, terima kasih Pak. Pak jadi berkantor di IKN nggak Pak Juli Pak? Jadi berkantor di IKN Pak Juli, berkantor di IKN Pak. Begitu ada lampu hijau, siap, saya akan. Pak dari Abu Dhabi berarti kemarin ada realisasi investasi nggak Pak? Pak soal kualitas wasit Pak dari Abu Dhabi Pak kemarin